بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sebelum saya mulai, izinkan saya mengatur kamera saya sebentar. Masih kurang pendek. Nah, ini lebih pas. Alhamdulillah, malam hari ini kita duduk bersama dalam rangkaian majlis zikir dan ilmu. Sejak sore tadi, ba'dal maghrib, ba'dal isya, mulai dari khatmul Quran, maulid, dan sekarang kajian. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini diterima sama Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Karena intinya amal adalah al-maqbul. Amal itu yang paling penting diterima. Ya, amal yang paling penting diterima. Kalau diterima selesai. Tapi kalau enggak diterima, haba'an manthura. Sia-sia. Sudah kita buat sebagus mungkin, seindah mungkin, secantik mungkin, sehebat mungkin, ya. Ternyata ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, biar amal kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak bisa sembarangan amal. Nggak bisa sembarangan amal. Amal kalau sembarangan nggak akan diterima. Kalau amalnya itu sesuai ilmunya, ya insya Allah diterima. Contoh, ya pemirsa dimanapun antum berada, ini saya lagi di Kebayoran Residence di Bintaro. Ini baru pertama kali saya masuk wilayah Kebayoran, tapi yang Kebayoran. Ya, nggak usah dibahas. Jadi kalau ditanya anak sini tinggal di mana, Kebayoran, koma titik. Ya, koma dan titik. Saya mau kasih contoh yang sederhana. Contoh yang sederhana. Motor Matic bensinnya penuh. Mesin dinyalakan. Di starter kok enggak mau jalan. Berarti starternya ini diterima enggak sama motornya? Enggak diterima. Enggak mau jalan. Itu pernah dulu waktu saya bodoh tentang motor Matic. Sampai-sampai itu motor Matic saya tuntun. Setelah dapat ilmunya, guyu dewe, ketawa sendiri. Ternyata motor itu tidak mau menyala, bukan karena akinya, bukan karena bensinnya, bukan karena mesinnya, bukan karena apa-apa, karena standarnya belum dinaikkan. Motor Matic kalau standarnya turun, mau nyala enggak? Enggak mau nyala.
Jadi gara-gara gak punya ilmu, naikkan standar, motornya gak bisa jalan dan harus saya tuntun. Dan itu di hari raya Idul Fitri. Masya Allah, rekoso. Capek, lelah. Ya. Gara-gara gak punya ilmu yang cukup. Lu punya ilmu, naik motor, dinyalakan kontaknya dulu, betul ya? Naik motor, dicek akinya dulu. Naik motor, ya bensinnya diisi dulu, paham semua itu. Cuman waktu itu belum paham bab standar awal-awal metik. Saya aja belum kenal, apalagi jenengan. Awal-awal metik dulu. Masih motor metik itu baru-baru muncul. Ya kira-kira nih adik-adik kan belum lahir. Ya saya kan sudah termasuk golongan tua. Kalau umurnya 40 tahun ke atas tuh namanya golongan tua. Masyayikh sudah tua. Asyayikh man balawal arba'in. Orang yang dikatakan syayikh tua itu yang umurnya sudah masuk angka 40 tahun. Jadi kalau udah 40 tahun ke atas sudah tua. Harap maklum. Nah ini gara-gara gak punya ilmu satu, ilmu standar saja masalah. Ada satu orang marah-marah sama sebuah bank. Kenapa kartu saya kok diblokir? Kartu-kartu saya, uang-uang saya kok diblokir? Kenapa kartu saya? Kenapa saya gak bisa ngambil uang di ATM? Yaitu customer service-nya nanya, lah bapak tadi kenapa kok sampai diblokir? Saya lupa PIN. Terus tiga kali salah diblokir. Kok ruwet mentah ya? Tiga kali salah kok diblokir? Ya ini yang tidak punya ilmu tentang kartu ATM. Jangan sampai masukkan PIN salah tiga kali berturut. Turut, maka demi keamanan kartunya diblokir. Ya semacam ini dalam urusan dunia, dalam urusan dunia. Kita butuh ilmu. Lah kira-kira untuk hidup ini biar selamat butuh ilmu tidak? Bukan lagi butuh, harus. Ya harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nggak akan selamat. Contoh, iblis. Iblis itu ibadahnya TOP BG apa ya? BGT ya. Terus pakai apa? SKR. Top banget sekali. Ibadahnya luar biasa iblis itu. Konon loh ya, riwayat. Disuruh apapun nurut. Disuruh membasmi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi yang gak taat, nurut. Bukan manusia ya, manusia belum ada di bumi. Makanya selalu saya katakan, kadang-kadang ini para peneliti rada aneh, cari alien. Lawang alien kok cari? Alien. Emangnya kita dari bumi? Bukan. Kita ini penduduk pendatang. Bukan warga asli. Bukan warga asli bumi. Karena penduduk asli bumi itu ya jerapah, kuda, ya mungkin kalau di film-film dinosaurus ya, itu penduduk asli bumi. Nah kalau misalnya ketemu kok ada fosil mirip manusia, wajah kera, ya itu bukan manusia, ya itu mungkin kera-kera zaman dahulu kala. Ya ketek-ketek riil gitu ya. Kera-kera zaman dahulu kala itu ya wujudnya mungkin seperti fosil-fosil yang ditemukan, bukan manusia. Bukan manusia. Manusia ini alien. Manusia ini alien. Iblis membasmi dulu yang gak taat di muka bumi, dibasmi sama iblis bersama pasukan malaikat. Sampai akhirnya saking iblis ini kumpul malaikat. Jadi kalau nyebut malaikat, iblis katut. Dimasukkan dalam kelompok malaikat. Makanya kita harus hati-hati. Kalau kita kumpul sama kelompok iblis, nanti kita masuk dipanggil iblis. Kalau kita kumpul kelompok malaikat, walaupun belum jadi malaikat, dipanggil malaikat, kita kan katut, masuk. Dikatakan dalam berbagai istilah, dalam berbagai istilah, dan dalam berbagai riwayat,
Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka digolongkan dalam kelompok kaum tersebut. Misal, kalau kita ini pakai pakaian perempuan padahal laki-laki, mirip-mirip perempuan, digolongkan apa? Ya perempuan. Digolongkan perempuan. Nah, kalau perempuan gayanya seperti laki-laki, potong pendek, ya pokoknya gaya laki-laki semua, maka dia dikatakan tomboy. Lama-lama dikelompokkan laki-laki. Kalau kita kumpul sama orang baik, maka kita dikelompokkan dalam kelompok orang yang baik. Contoh, dalil. Zaman sekarang kalau ngomong harus pakai dalil. Nanti kalau nggak pakai dalil, ditanya dalil. Jadi sebelum ditanya, mari kita tunjukkan dalil. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu manusia, bukan nabi, bukan rasul, tapi sekelompok orang yang beriman. Fityatun amanu bi rabbih. Sekelompok pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Sekelompok pemuda beriman. Tapi sama Allah dikasih tambahan hidayah. Tambahan hidayah. Tambahan hidayah inilah yang kemudian diartikan oleh ahli tafsir dengan karamah. Sama-sama mukmin tapi beda level. Sama-sama mukmin tapi beda kelas. Ini kelasnya kelas para wali. Ya, kelasnya kelas para wali. Makanya tidur 309 tahun melek, seger, sehat walafiat. Kamu jangan niru. Beda kelas. Coba tidur 5 hari gak bisa bangun. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Hari berikutnya ditidurkan selama-lamanya. Masuk kuburan. 5 hari tidur gak makan gak minum. Na'udzubillah min dzalik. Beda kelas. Ashabul Kahfi, manusia-manusia yang punya tambahan iman, tambahan kelebihan, tambahan karamah. Makanya tidur 309 tahun, bangun, lihat sebelahnya gak berubah wujud, masih sama, jenggotnya yang gak nambah, kumisnya gak nambah, rambutnya gak nambah, fisiknya gak berubah. Jangan terpengaruh film Ashabul Kahfi yang dibuat oleh orang-orang yang mungkin gak paham ilmu tafsir. Ditunjukkan di film Ashabul Kahfi setelah tidur 309 tahun bangun jadi kakek-kakek bungkuk, rambutnya panjang putih gitu ya. Menyeramkan. Na'udzubillah min dzalik. Bangun Ashabul Kahfi sehat walafiat, segar bugar, masih muda. Makanya perbincangan di antara beliau-beliau, kita tadi tidur berapa lama ya? Oh, kelihatannya cuma sesaat. Sebentar saja. Ya udah. Ini lapar nih, siapa mau cari makan? Tidur 309 tahun, melek, kemudian merasakan lapar, cari makan. Ini hebat. Karena orang sekarang kadang tidur berapa hari, udah gak bisa ngerasain apa-apa. Linglung yang ada, melek. Ini pagi atau malam? Siang atau sore? Aku ada di mana? Linglung tuh kalau kebanyakan tidur. Tidur 309 tahun melek, merasa lapar dan bisa musyawarah. Siapa yang ke pasar? Siapa yang ke pasar? Dalam kisah Ashabul Kahfi itu ada satu yang bukan manusia. Siapa itu? Segawon. Bahasa Jawa alusnya segawon. Ya, bahasa Inggrisnya dog. Okay. Bahasa kondangnya kuk kuk. Ya, itu lebih halus daripada yang akan saya sebutkan dan tidak akan saya sebutkan. Paham ya? Nah, tapi segawon tadi ini bukan sembarang segawon. Tahu kan segawon? DOG. Apa DOG? Jangan bilang saya mirip. Jangan bilang saya mirip. Walaupun saya masih jauh kalah sama
Iya, kalah jauh. Karena yang saya sebutkan ini termasuk yang disebut di Al-Quran. Saya enggak disebut di Al-Quran. Saya enggak disebut di Al-Quran. Ya, include sih, include ada sebutan saya di Al-Quran, tapi dresep gitu. Jenengan juga ada di Al-Quran, betul kan ya? Alladzina amanu, jenengan disebut kan ya? Cuma namanya enggak muncul gitu saja ya. Betul kan? Oh, disebut kita ini. Keluarga Nabi disucikan sesuci-sucinya, ya disebut, cuma nama saya belum muncul itu. Ya belum muncul. Orang beriman. Tapi kalau DOG segawon ini secara khusus disebut ada satu segawon, satu DOG, satu guguk tadi itu yang lihat sekelompok orang beriman pengen ikut. Jadi guguknya tahu, oh ini wali. Masya Allah, Allah ngasih contoh dalam Al-Quran. Guguk saja bisa tahu ini wali, ini bukan wali. Ini orang soleh, ini bukan orang soleh. Begitu tahu ini orang soleh, guguknya mau ikut. Ikut. Bukan sekedar ikut, bahkan menjaga jangan sampai ada yang mengganggu istirahatnya orang soleh. Akhirnya guguk ini diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Diabadikan namanya Al-Quran. Gara-gara apa? Ikut sama orang baik, dimasukkan dalam kelompok orang baik, padahal dia hewan yang membawa najis dan hewan yang bernajis. Iblis, ini kan tadi cerita iblis ya. Iblis itu karena hebatnya ibadah masuk dalam kelompok malaikat. Tapi iblis kurang ilmu. Kurang ilmu. Banyak nafsu. Banyak hawa, ego. Hawa itu Indonesianya ego. Ego itu terjemahannya adalah rasa tidak mau dikalahkan. Wah. Ini makanya banyak wanita tidak mau dimadu. Kenapa? Gak mau dikalahkan sama yang lain, betul ya? Marah itu kalau kamu madu, ajar marah. Kok ada pesaing? Moh, itu wanita. Rasa tidak mau dikalahkan. Pengusaha, ya juga kadang-kadang muncul rasa itu, gak mau dikalahkan sama orang yang usahanya sama, betul. Nah ini santri depan saya ini santri. Kita ini ustaz. Namanya manusia. Kadang-kadang yang gak mau dikalahkan juga sama santri yang lain. Kok dia sih yang disuruh baca Al-Quran bukan aku? Harusnya aku. Kok dia sih yang disuruh ceramah bukan aku? Harusnya aku yang ceramah. Ini manusiawi. Ini manusiawi. Ego itu ada dalam diri manusia. Makanya ego harus ditundukkan oleh iman. Itulah perlunya belajar. Nah iblis, egonya gak dididik dengan ilmu. Hasilnya ketika Allah pertontonkan ilmunya Nabi Adam alaihissalam, Allah tunjukkan ilmunya Nabi Adam alaihissalam, dan Allah suruh malaikat semua sujud mengakui kehebatan ilmunya Nabi Adam alaihissalam, termasuk di dalam kelompok malaikat itu adalah iblis. Malaikat semua sujud kecuali satu, iblis gak mau sujud. Nah ditanya iblis, aku perintahkan kamu sujud, kenapa kamu gak mau sujud? Jawabannya iblis dengan egonya tadi, rasa gak mau dikalahkan tadi, aku lebih mulia dari Adam. Adam dari tanah, aku dari api. Api lebih mulia dari tanah. Makanya aku gak mau sujud sama Adam. Ego. Gak mau dikalahkan. Tapi dia gak punya ilmu. Kenapa gak punya ilmu? Jelas gak punya ilmu. Diperintah Tuhan kok melawan. Kan bodohnya luar biasa.
Kalau orang punya ilmu diperintah Allah ya nurut. Sami'ana wa ata'na. Datang ini satu ibu-ibu belum berhijab nanya sama satu ustaz. Ustaz, guru, kenapa hidup saya ini kok susah ya? Kenapa ini suami saya tuh kok marah-marah terus? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Banyak enggak yang model begitu? Berkeluh kesah gitu, banyak enggak? Banyak. Datang bapak-bapak menghadap guru, menghadap ustaz, menghadap ulama. Kenapa saya ini kok ekonomi tersungkur, terjerembab dan terburuk? Kenapa hati saya enggak menemukan kedamaian? Kenapa saya ini kok hidupnya susah terus? Maka ustaz tadi dengan gaya yang sederhana balik nanya, kalau kamu naik mobil di sebuah jalan yang penuh dengan kamera CCTV, terus kamu tidak pakai sabuk, sambil nyetir kamu telpon, kalau mau coba silahkan di jalan Sudirman. Betul ya? Masih buka di Sudirman ya? Kalau mau coba silahkan di jalan Sudirman. Gak kelihatan ada pak polisi yang bertugas, tapi penuh dengan kamera CCTV. Cobalah kamu ngeyel di situ, langgar aturannya pak polisi. Kalau berani coba-coba, resiko ditanggung sendiri. Sabun gak dipakai, nikah telpon, gitu ya. Nomor pelatnya ganjil, padahal hari itu hari ke-6. Hasilnya apa? Kelihatannya aman-aman saja. Gak lama rumah dapat surat cinta. Hilang elektronik. Lengkap dengan bukti foto-fotonya. Lengkap dengan bukti foto-fotonya. Akhirnya harus bayar denda kepada negara karena melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Betul atau betul? Siapa yang salah? Ya kamu. Mau dikasih aturan suruh pakai sabuk pengaman, disuruh jangan telpon ketika mengemudi. Kalau jamnya itu jam ganjil genap, kamu platnya ganjil ya jangan jalan di tempat yang hari genap. Kamu ngeyel, akhirnya kamu harus mengeluarkan uang. Sebetulnya nggak perlu mengeluarkan uang. Itu baru melanggar aturan lalu lintas di negara yang kita cintai. Lantas bagaimana kalau ada orang melanggar aturan Tuhan yang menciptakan segala-galanya? Jadi saya kadang juga bingung kalau ditanya, Habib, kenapa hidup saya begini-begini? Saya nanya, kenapa kok nggak pakai jilbab? Jawabannya, hatiku belum tergerak. Oh ya sudah, ya itulah jawaban untuk hidupmu. Paham ya? Dan yang paham, paham, yang gak paham, gak usah paham. Paham loh? Kenapa hidupku seperti ini? Saya balik nanya. Lah kamu ini hidup, yang ngasih hidup Allah, yang beri hidup Allah, aturan yang buat Allah. Satu aturan sederhana Allah untuk dirimu, nutup aurat. Sudah kamu lakukan belum? Belum. Kenapa? Hatiku belum tergerak. Oh, saya gak akan maksa. Tapi ya, surat tilang ya datang. Alhamdulillah masih dikasih surat tilang. Kalau enggak kan ditangkap sekalian. Betul ya? Nah, surat tilang, wujudnya apa surat tilang? Wujudnya dikasih kepala pusing, dikasih hati enggak enak, kan begitu. Karena melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih masalah, enggak berhenti masalah lagi. Masalah enggak berhenti, masalah lagi. Sama dengan bapak-bapak tadi, saya tanya, kenapa saya begini? Saya jawab, bapak sholat tidak? Lah ya itu, saya kok sholat kok masih malas ya, Bib ya? Jawabannya, ya itu. Malaikat juga malas ngantar rezeki ke kamu. Ya, karena tadi nutudan, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan merasakan balasan. Sederhana. Tapi kalau kita punya ilmu,
Enggak niru ilmunya iblis. Niru ilmunya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ya pernah lupa, bukan ngeyel, lupa. Enggak boleh makan buah khuldi, Nabi Adam lupa ngincipin. Bukan makan, yang ngincipin terus dimuntahkan, ngincipin saja. Itu Nabi Adam langsung istighfar, minta ampun, minta maaf, nyesel luar biasa. Hasilnya diangkat sama Allah jadi khalifah di muka bumi. Dikirim ke sini untuk mimpin bumi, bukan diturunkan pangkat, tambah pangkat. Tambah pangkat, dikasih tempat tugas yang indah namanya bumi. Itulah pertama kali kita menjadi alien di muka bumi menurut istilah para pakar. Makhluk antariksa ruang angkasa yang mendarat di muka bumi pertama kali adalah kakek kita semua, Nabi Adam alaihi salam. Dan kakek kita bisa mengalahkan gajah yang besarnya luar biasa, bisa mengalahkan harimau yang galaknya luar biasa, bisa mengalahkan hewan-hewan penduduk asli bumi yang lebih gede, yang lebih garang, yang lebih keren, semuanya bisa ditundukkan. Bahkan kuda yang kuatnya luar biasa bisa ditunggangi, lautan yang luas bisa ditaklukkan. Kenapa? Karena dalam dirinya ada ilmu surgawi yang disiapkan untuk dijadikan sebagai alat untuk menguasai dunia. Baru berapa menit ini? Ya 26, 27, 28 kurang lebih. Mukadimah. Ya mukadimah. Emang saya udah ceramah? Belum. Mukadimah. Ya. Semakin banyak yang nonton. Jelas semuanya? Jadi kita ini harus punya ilmu. Ilmu yang buat kita ngerti. Yang menciptakan kita siapa? Yang punya jagat raya ini siapa? Saya mau nanya, tolong dijawab dengan jujur. Surga milik siapa? Neraka milik siapa? Kamu milik siapa? Jadi kalau kamu ditaruh dimanapun terserah siapa? Berarti hidupmu berada dalam genggaman siapa? Berarti kamu harusnya nurut sama siapa? Nah kalau kamu ngeyel berani sama Allah, mikiro dulu. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian untuk berpikir? Afala tubsirun. Apakah kalian tidak menggunakan hati nurani kalian untuk melihat dengan jelas? Afala, afala. Nah, kalau kita sudah kenal, makanya dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa disebut jin dulu bukan manusia dulu? Karena memang makhluk sebelum manusia adalah bangsa jin, dan iblis itu merupakan golongan jin yang sangat kuat. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ahli tafsir mengatakan makna liya'budun, arti ini kan bahasa Arab ya, bahasa Arab, makanya nanya sama orang Arab, nanya kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW, nanya kepada para tabi'in. Jangan liya'budun nanya sama orang Inggris. Gak ngerti dia maknanya, dia tetap nanya sama orang Arab lagi. Apa sih mana liya'budun? Tetap kembali kepada bahasa Arab, liya'budun. Agar mereka beribadah kepadaku, artinya liya'rifun. Agar mereka mengenal aku. Nah kalau udah kenal nanti jadinya ibadah ya'budu ibadah. Menghambakan diri. Ibadah itu artinya menjadikan diri kita budak sejatinya Allah Ta'ala. Yang namanya budak itu melaksanakan 100% 100% perintah majikannya, nurut tanpa bertanya. Itu namanya budak. Bahasa Arabnya sami'na wa ata'na. Kami udah dengar perintahmu, kami taati ya Allah. Kami dengar larangan-Mu, kami jauhi ya Allah. Sami'na wa ata'na. Nah, kalau udah bisa begitu,
baru itu nanti akan merasakan nikmatnya hidup. Merasakan nikmatnya hidup. Nah, ikhwani rahimakumullah, sekarang saatnya saya ceramah. Sudah siap mendengarkan semuanya? Ya. Alhamdulillah. Ya, pemirsa. Nah, naik. Pemirsanya naik. Sudah 827 yang menyimak bersama, yang keluar masuk wallahu a'lam. Ya, yang keluar masuk wallahu a'lam. Ini makhluk halus ya. Ini makhluk halus. Netizen kan makhluk halus. Enggak ada di sini, ada di dunia maya. Betul ya? Untuk kita yang di sini, jamaah YouTube-nya ini makhluk halus. Bahasanya kan begitu. Kalau bahasa syariatnya makhluk gaib, ghaib. Artinya ghaib itu apa? Yang tidak kelihatan oleh mata. Nah, ini enggak kelihatan. Betul ya? Berarti YouTube-nya ini, jamaah YouTube-nya adalah makhluk gaib. Lah makhluk gaib kok cari makhluk gaib? Zaman sekarang itu aneh gitu. Ya, kawan-kawan yang ada di dunia YouTube, saya mau ngasih pertanyaan sederhana untuk semuanya, mudah-mudahan manfaat. Ya, pertanyaan ini ya otomatis saya nanya diri saya sendiri. Perkara antum semua mau nyimak, ya alhamdulillah. Ikut jawab, ya alhamdulillah. Yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Yang tahu kita berarti siapa? Yang paling mengerti kita siapa? Jadi kalau kamu ingin ngerti jalan hidupmu, tanya sama siapa? Bagaimana caramu bertanya kepada Allah? Saya mau nanya, rumah ini milik siapa? Pak siapa? Namanya aja kamu gak ngerti. Siapa nama beliau? Abdul Aziz, betul ya? Aziz, Aziz. Ngawurmu gitu ya. Aziz itu artinya orang yang lemah. Kalau Aziz itu namanya orang yang perkasa. Al-Aziz itu Allah yang maha perkasa. Namanya gak mungkin Al-Aziz, namanya pasti Abdul Aziz. Hambanya Allah yang maha perkasa. Betul ya? Hati-hati lu nyebut nama orang salah. Namanya siapa? Tuh, ada tambahannya lagi. Baru tahu kan kamu? Abdul Aziz Nur. Sudah hambanya Allah yang maha perkasa. Percaya pula. Sepol-polan. Nama ini menunjukkan bapaknya adalah orang yang baik. Kita bisa tahu ini. Anak-anak ini bapaknya baik atau enggak baik. Meskipun kita harus prasangka semua anak bapaknya baik. Dari nama anak-anaknya. Kalau namanya Muhammad berarti bapaknya pecinta Nabi Muhammad SAW. Karena namanya Abdul Aziz, Abdullah, Abdurrahman, berarti bapaknya pernah belajar sabda Nabi Muhammad SAW. Nama yang terbaik adalah Ma'ubid wa Ma'umid. Nama yang mengandung kehambaan. Hambanya Allah yang maha perkasa, hambanya Allah yang maha pengasih, hambanya Allah yang maha lembut, Abdul Latif, Abdul Rahman, ya, dan seterusnya. Abdul Jabbar, Abdul Qahar. Terserah yang mana. Beliau siapa? Abdul Aziz. Wa ma hummi Muhammad Ahmad. Namanya Nabi Muhammad SAW. Itu nama yang terbaik. Sekarang saya mau nanya, kalau saya pengen mengerti setiap jengkal bagian rumah ini, bagusnya nanya sama tamu yang ada di sini atau nanya sama yang punya rumah? Tanya sama tamu atau tanya sama yang punya rumah? Nanya sama yang punya rumah. Kalau saya pengen ke toilet, bagusnya saya nanya sama tamu atau yang punya rumah? Nanya sama tamu, mungkin tamunya tahu, tapi toilet umum. Masa Habib Novel dikasih toilet umum? Maka nanya sama yang punya rumah. Ternyata diajak masuk kamarnya. Urusan toilet saja loh diajak masuk kamar. Kalau nanya sama yang punya rumah, betul ya? Diajak masuk kah? Kamar. Di sini saja Yai, Ustadz, Guru, Habib masuk di sini. Ternyata toiletnya beda. Di dalam itu tambah bingung ngengguni.
Bingung pakainya. Itu saya pernah ngajak salah satu santri saya masuk ke hotel bareng sama saya satu kamar. Saya kok di hotel kan tidak pernah beda-bedakan kamar, ya, kelonan bareng sama santri gitu ya. Beda ranjang gitu saja. Nah, waktu mau mandi tiba-tiba santri saya itu buka pintu. Ya untungnya ya pakai anduk gitu ya. Beb, ya airnya kok panas. Beb, airnya kok panas. Ya saya ya ketawa. Ternyata santri saya nggak paham kalau air itu bisa panas, bisa dingin, bisa kalau di tengah-tengah jadinya anget. Itu nggak paham. Ada water heater itu ya nggak ngerti. Paham maksud saya? Keterbatasan ilmu masing-masing. Nanya sama yang punya rumah, diajak saya masuk ke dalam kamar, ditunjukkan toiletnya, bahkan sabunnya berbeda dengan yang di luar. Sabunnya mahal-mahal, yang di luar ya yang biasa-biasa saja. Yang dalam kamar, cari di Indomaret gak ketemu, cari di Alfamaret gak ketemu, ternyata import. Beda kelas. Dalam kamar saya belum pernah lo masuk kamarnya. Kebayoran Residen aja baru sekali ini saya masuk. Perempatan tuh belok kanan saya baru pertama kali masuk. Gak pernah saya. Paham maksud saya belum? Belum. Baru setengah. Ini setengah juga belum. Kalau udah paham saya pulang sekarang. Lebih baik ngaku belum saja ya. Daripada saya berhenti ceramah, ngapain saya ngomong sama orang udah paham, buang-buang energi. Lebih baik kita pakai bahasa isyarat. Itu paling enak itu. Lanjut. Saya lapar. Saya nanya sama yang punya rumah. Warung makan terdekat di mana? Jawabannya adalah, Habib pengen apa? Dah, cuman buat ganjil saja. Oh, tunggu sebentar Habib. Ternyata gak perlu keluar, tiba-tiba ada 20 motor datang. Masing-masing motor itu bawa makanan dari semua rumah makan yang hebat di Bintaro dan sekitarnya. Masya Allah. Itu baru nanya. Paham? Belum nyuruh. Baru nanya, belum nyuruh, belum minta. Karena saya tahu siapa yang punya rumah. Lah yang punya jagat raya ini siapa? Lah kalau kamu butuh duit, nanyanya ke siapa? Enggak. Kamu selama ini butuh duit, gak nanya ke Allah. Makanya pusing, makanya mumet, makanya ruwet, makanya gak berkah. Karena kamu tinggalkan yang punya segala-galanya, kamu nanya sama otakmu, nanya sama usahamu, nanya sama kemampuanmu yang palsu itu. Memang harus digentak yang begini bentuk sadar. Beda kalau butuh duit nanya sama Allah. Nanya sama Allah ya. Mulai bingung bibit. Ya, mau nanya sama Allah, baru perumpamaan nanya saya punya rumah ditunjukkan yang bagus ya bibit. Iya. Berarti caranya gimana? Ya kenal Allah dulu. Enggak kenal nanya-nanya, ya kasih bagian luar kamu. Tapi kalau udah kenal, beliau kenal saya kenal beliau gitu ya. Masukkan kamar, lah coba kamu tanya. Pak Abdul Aziz toiletnya di mana? Tuh di situ, ditunjukkan yang di luar. Kenapa? Beda makom. Beda level. Apalagi orang gak jelas. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mau numpang ke toilet. Gak jelas pula. Dimasukin kamar gak mungkin. Betul? Taruh di mana? Toilet umum. Oh itu di pos satpam itu ada. Betul kan ya? Di pos apa ada toilet. Saya salah kayak yang punya rumah? Tidak. Betul. Itu untuk keamanan. Nah sama Allah Subhanahu wa taala kamu enggak kenalan kok salat tidak
tidak, puasa tidak, zakat tidak, zikir tidak, peti sama orang tua tidak, sayang istri tidak, taat suami tidak, nanya ya Allah, duitku mana? Jadi kasih, tapi lewat al-mumatu, war-rumatu. Adik-adik paham semua ya? Kan jenang-jenang ini yang belajar ngaji, belajar Al-Quran, urusan dunia ini weteng. Tenang, woy. Tenang saja. Lanjut. Lawang saya ini yang bodoh saja, gak cari tongkat, dikasih tongkat yang kamu gak punya. Loh. Betul kan? Ini gak nyari, dikasih. Dan saya gak ketemu sama yang ngasih. Kemarin di pondok saya di Dalwa, anaknya guru saya nikahkan anaknya, artinya cucunya guru saya menikah, saya hadir, ketemu sama yang ngasih, Habib saya yang ngasih tongkat, suka sama tongkatnya? Suka, nanti saya kirim lagi Bib. Masya Allah, baru ngomong suka tuh aja dikirim lagi. Lah kamu dikirim sama Allah macam-macam, gak pernah ngomong suka, makanya gak dikirim lagi sama Allah. Lain syakartum hasidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Oh, pinter semua lu. Cuman enggak paham-paham. Itu kalau saling kenal ya. Asyik, saling sayang, baru ngomong suka saja dikasih lagi. Tapi saya pernah kedatangan tamu Menteri Agama yang lama ya, yang lama itu siapa namanya? Jenderal Fakhrul Rozi ya. Itu pernah ke rumah saya, terus cerita saat beliau jadi jenderal, belum jadi Menteri Agama di suatu wilayah, ya di suatu wilayah. Nah beliau itu lagi berkunjung ke rumahnya salah satu anggota. Nah, karena pengen menghargai, anggotanya yang nyuguhin makan, hargain istrinya. Maka beliau mengatakan, saya suka sama ini, salah satu masakan, saya suka sama ini. Begitu ngomong saya suka sama ini, maka akhirnya anggota tadi ngomong sama teman-temannya, atasan kita, suka sama masakan ini. Sehingga setiap kali beliau berkunjung ke rumah anggota, suguhannya masakan itu saja. Gak pernah ganti masakan yang lain. Nah, beda ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha mengetahui. Jadi kalau kamu suka dan kamu terima kasih sama Allah, kamu dikasih ya yang serupa dan yang lain. Aku tambah, tambahannya itu macam-macam. Tambahannya macam-macam, bukan tambahannya sama. Dikasih handphone, bilang alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tambahannya bukan handphone, tambahannya mobil. Kasih mobil, bilang terima kasih. Tambahannya bukan mobil, tambahannya pasangan hidup. Tambahannya pasangan hidup. Tambahannya anak. Macam-macam tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, itu tadi intermezzo. Kita balik ke pokok masalah dulu. Jadi kalau kenal Pak Abdul Aziz, enak atau enggak enak buat saya? Enak. Karena saya diundang di sini sama beliau, sehingga beliau memuliakan saya. Antum semua duduk di lantai, saya enggak boleh duduk di lantai, dikasih kursi. Inilah perbedaan di antara kita. Antum dapat air, betul ya, dapat air. Ya, cuman beda. Botolnya saja berbeda. Botolnya berbeda, betul atau betul? Betul. Ya, gelas saya enggak cuman satu, gelasnya ada tiga.
Kenapa terjadi perbedaan? Bukan beliau yang membedakan, tetapi beliau meniru bagaimana Allah perintahkan malaikat sujud pada Nabi Adam. Maka makna perintah sujud itu Allah jalankan ke hati hamba-hambanya yang beriman. Maka hambanya yang beriman pun mau tidak mau akan dibersujud pada orang-orang yang punya ilmu. Sujud ta'zim akan mengagungkan, memuliakan orang-orang yang punya ilmu. Lanjut. Saya juga gak paham mau ngomong apa. Yang saya heran kok jenengan itu antum semua ya mau duduk mendengarkan orang yang gak paham apa yang mau diomongkan. Tapi biasanya yang seru gitu ya, lihat film itu kalau gak tahu ceritanya lebih seru ya. Judulnya menarik, ceritanya apa? Ya coba kita ikuti sampai habis ya. Tinggal nanti kalau jelek di akhir di komentar ya, tiba-tiba ngomong kayak ngomong. Diwasa tonton 2 jam, ternyata filmnya cuma seperti itu. Lo untuk film saja kamu mau lo nunggu sampai 2 jam selesai, komentar di belakang. Nanti pengajian belum selesai udah dikomentari, kan ya kurang ajar. Pengajian belum selesai, dia ditunggu sampai selesai. Jangan dikomentari dulu, jangan. Kadang-kadang film itu depannya bagus, belakangnya jelek. Kadang-kadang depannya jelek, ternyata semakin ke belakang semakin bagus. Lanjut sampai di mana? Kok nggak berlanjut, nggak nambah-nambah terus? Kenapa Pak Abdul Aziz? Ya. Nah, makanya kita dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Kenal Allah. Yang menciptakan kita Allah. Yang menciptakan surga Allah. Yang menciptakan neraka Allah. Yang menciptakan bumi Allah. Yang menciptakan galaksi Bima Sakti Allah. Yang menciptakan seluruh yang ada di bawah langit yang pertama Allah. Yang menciptakan 7 lapis langit Allah. Yang menciptakan 8 pintu surga Allah. Yang menciptakan 7 lapis bumi Allah. Yang menciptakan semut Allah. Yang menciptakan seluruh makhluk Allah. Saya mau nanya, lah kalau semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, yang nurunkan kita ke muka bumi siapa? Allah. Yang ngirim kita ke muka bumi siapa? Allah. Jadi kalau kita pengen tahu cara hidup yang betul, yang baik, yang pasti sukses di muka bumi sampai nanti ke jannahnya Allah Ta'ala, kita nanyanya sama siapa? Allah. Betul ya? Nanya sama Allah. Nah, caranya nanya sama Allah itu gimana? Alhamdulillah, Allah itu yang maha baik, Allah itu yang maha pinter, Allah itu yang maha mudeng, Allah itu yang maha mengetahui, Allah itu yang maha apa ya, memahami ya. Makanya Allah Ta'ala kirim utusan untuk menjelaskan. Allah kirim utusan untuk menjelaskan. Dikirim utusan. Dan utusannya dibekali semua ucapannya Allah Subhanahu wa taala, ucapannya Allah. Ya, ucapannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang cara hidup di dunia sampai ke surga dan selama-lamanya. Utusan Allah itu ada banyak dan yang terakhir sebagai penutup semua utusan dan yang menjadi utusan khusus. Ya, utusan khusus untuk kita semua yang kehebatannya di atas seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau nanya sama Allah, nanyanya lewat mana? Lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan gaya, langsung saja ke Allah, ya enggak bisa. Allahnya ya akan jawab, udah saya kirim utusan, kamu enggak level kamu. Siapa kamu mau ngomong langsung sama Allah? Nanya sama Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul menjelaskan wahyu-wahyunya Allah yang kemudian disebut Al-Quran. Itu wahyu-wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Wahyu-wahyunya Allah dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad SAW lewat praktek dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang namanya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Qur'an. Perbuatan, diam, gerak, tidur, bicara, jalan, ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penjelasan Al-Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an.
Jadi kalau kita mau tahu Al-Quran, caranya adalah pelajari cara tidur Nabi Muhammad SAW. Pelajari cara bangunnya Nabi Muhammad SAW. Pelajari cara duduknya Nabi Muhammad SAW. Pelajari cara berbicaranya Nabi Muhammad SAW. Pelajari cara berdagangnya Nabi Muhammad SAW. Pelajari cara bergaulnya Nabi Muhammad SAW. Pelajari seluruh cara yang ada dalam hidupnya Nabi Muhammad SAW. Di situ nanti kita baru bisa paham Al-Quran. Nah, ini teori. Sekarang contoh, boleh? Boleh ya? Biar jelas, Alhamdulillah 50 menit kok cepat betul. Yang nonton sudah 1186, Masya Allah. Ya ini yang kelihatan ya. Enggak kelihatan banyak, kamu jangan kira ini jin-jin sekitar sini kumpul semua. Kalau enggak percaya nanti kamu lihat sendiri. Sama-sama enggak bisa lihat kan, boleh toh ngaku-ngaku. Makanya kamu jangan sok percaya sama orang yang sok ngaku. Kalau ada orang sok ngaku-ngaku, kamu ngaku-ngaku juga. Misalnya orang ngaku, wah di sini banyak jin. Kamu jawab, barusan pergi semua kok. Gitu aja kok, repot. Kalau ketemu orang bengkok, bunderkan sekalian. Paham ya? Orang apa namanya hidup sama yang ketoan lebih enak kok. Sudah hidup sama yang gak kelihatan. Ya toh, kadang-kadang itu aneh. Pasangan hidup di depan mata, tapi chatting sama yang jauh di sana. Kan aneh toh? Aneh itu kan ya BODO. Oh, di depan mata kelihatan, bisa dimintakan apa? Tolong buatkan kopi bisa. Tambah chatting sama yang di sana. Minum kopi kelihatannya enak iya. Kan bodoh banget tuh. Cuma kelihatannya, lagi tinggal ngomong sama depan mata, di tolong kopi. Kan enak saya. Tapi itu manusia zaman sekarang suka ngobrol sama yang enggak kelihatan daripada yang kelihatan. Alhamdulillah ada yang kesindir. Alhamdulillah ada yang mulai sadar. Ya betul ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita belajar mi'raj atau Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, jadinya kita itu ya ketawa. Orang sekarang kok heboh sama pesawat antariksa, heboh sama perjalanan ke planet Mars, heboh sama ditemukannya, heboh Masya Allah, kaget heboh. Lalu Nabi Muhammad SAW cerita, aku udah ketemu sama Allah, udah sampai Sidratul Muntaha, udah survei langit pertama, langit ketujuh, udah survei surga, survei neraka, bahkan SOP malaikat di neraka itu wajib, wajahnya itu tidak menyenangkan. Ketemu Nabi Muhammad SAW, SOP-nya dirubah kok. Malaikatnya yang jaga neraka, malaikat-malaik itu disuruh senyum, ayo mesem. Ya itu sejarah, sejak adanya neraka sampai kapanpun juga tidak pernah malaikat penjaga neraka itu tersenyum, kecuali ketika ada kunjungan Nabi Muhammad SAW. Oh, Rasulmu udah kesana-kesana, udah kesemuanya, kok kamu masih cari petunjuk dari yang lain, kan gak aneh tuh. Rasulmu nih, ya Allah, jagat raya udah dikelilingi, tahu rahasia semuanya, loh kok kamu masih gumunan, kan itu yang gumun. Gumunan tuh bahasa apa, Indonesianya apa? Lain, bukan keheranan. Gumunan tuh kagetan. Ya, kagetan, lebih tepatnya kagetan. Dengan satu kata, nah itu gumunan. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Oh hebat ya? Oh seperti itu gumunan. Nah, kita nggak perlu gumunan. Itu ditemukan ya, Rasulullah sudah cerita soal-soal. Itu manusia. Oh Rasulullah sudah sampai nembus 700 lagi. Itu ada kendaraan Rasulullah punya burung. Wah itu sekarang begini. Wah itu Nabi Sulaiman kendaraannya pun angin. Lah itu sekarang ditemukan begini, Nabi Sulaiman udah bisa dengar suara semut jaraknya jauh. Kamu terlambat baru dengar sekarang. Lah ini udah semua ada di Al-Quran. Lah ini sekarang ada penelitian nanti orang itu bisa masuk di alat, nanti ditidurkan, dibangunkan sekian tahun, dia orang mati sih. Tetap kematian itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alatnya bisa dibuat, tapi hidup mati di tangan Allah SWT, dan Allah sudah praktekkan itu. Alhamdulillah, tidur 309 tahun.
enggak dimatikan sama Allah, melek ya sehat. Kamu bisa buat alatnya itu. Maka diambil ilmu sama orang-orang yang mulai mikir, nih tak terangin ya, ini ilmunya ulama, beda dengan ilmunya pakar. Ilmunya pakar kan hasil melihat ilmunya ulama. Asal Ashabul itu dimasukkan dalam gua. Dimasukkan dalam gua. Makanya orang-orang yang mau niru Ashabul Kahfi, maka buat tabung. Tabung itu ya, tabung ditidurkan, dimasukkan dalam tabung. Pernah lihat film gitu gak? Pernah. Ashabul Kahfi enggak ditaruh di Padang Sahara, dimasukkan dalam gua. Guanya itu khusus. Panas mataharinya pun masuknya teratur. Kenapa? Kok gumunan? Baru dibahas orang zaman sekarang soal gumunan. Kamu kok gumunan? Jangan gumunan. Nabi kita Muhammad SAW udah punya segala ilmu yang dimiliki manusia di muka bumi ini. Rasulullah punya SAW. Dan lebih dari itu. Ilmu hidup, ilmu apapun ada semuanya. Makanya Allah ngomong, sampai Allah tuh ngasih tahu. Kita ini keterlaluan loh. Dan kasih tahu sama yang menciptakan masih ngeyel. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kadang-kadang kita tuh uswatun hasanah cuman diambil makna akhlak gitu aja kok. Uswah hasanah. Laqad kana lakum, sungguh udah lama pakai kot ketemu madhi, sungguh buat kalian semua lakum fi rasulillah sallallahu uswatun hasanah. Sungguh lakon kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah sallallahu. Sungguh buat kalian semua dalam diri Nabi Muhammad sallallahu sudah ada contoh yang terbaik. Mau jadi bapak yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi anak yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi pasangan hidup yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi pedagang yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi pakar alam yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi apapun yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Berarti buat kita, jalan sukses mudah atau susah? Mudah. Kenapa? Karena kadang-kadang pakar itu menyembunyikan resep suksesnya. Nabi Muhammad SAW dari mulai bangun tidur sampai tidur diceritakan semua cara hidup. Berarti mau sukses gampang atau susah? Mau sukses gampang atau susah? Jadi kalau mau sukses nomor satu ngapain? Bangun tidur, sholat subuh. Jangan bangun tidur, sholat duha. Assalamualaikum. Ah, pemirsa. Bangun tidur sholat subuh. Jangan bangun tidur sholat duha. Paham maksudnya enggak? Hah? Kalau mau sukses bangunnya sebelum matahari terbit. Jangan bangun melulu setelah matahari terbit. Mau sukses itu harus bangun pagi. Baca itu sejarah orang-orang sukses dunia. Mereka bangun pagi. Nah, cuman kita kan bangun paginya nggak sembarang bangun pagi sholat subuh, sholat laporan sama Allah Ta'ala, baca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Masya Allah, wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, urusi kami sebagaimana engkau mengurusi wali-walimu. Itu bahasa bebasnya begitu. Adakah udah pagi-paginya begini? Sebelum sholat subuh rajin dikit, bangunnya awal sehingga bisa sholat sunnah fajar 2 rakaat. Rasul bersabda SAW, 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya kalau kita rajin sholat sunnah fajar, maka dunia dan segala isinya itu ada dalam genggaman kita. Jelas-jelas
Nah itu yang ngeluh-ngeluh itu cari duit susah, soal sunnah fajar enggak? Itu dulu. Alhamdulillah. Satu jam kurang berapa detik lagi. Lanjut. Yang nonton 1248, tapi yang ngasih jempol cuma 651. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau engkau enggan berikan jempol kepadaku, aku akan berikan jempol kepadamu. Iya, kita cek jempolnya nambah enggak, yo. Aku nambah, Masya Allah. Oh, hidup gini aja bahagia kok, cari hidup yang ruwet-ruwet. Manusia itu kadang aneh, bahagia itu mudah kok dibuat susah. Saya itu gini aja bahagia, senangnya luar biasa. Itu ada orang udah megang uang 10 juta, 20 juta kok gak bisa bahagia. Kan anehnya luar biasa. Saya lihat wajah antum ini bahagia, asli bahagia. Padahal kita ini kan kalau lomba ganteng, saya mungkin menang ya. Mungkin loh ya, mungkin. Sesama orang ganteng dilarang saling mengganteng-gantengkan hati. Oh siap! Jadi senang lihat wajah begini, wajah orang-orang yang mau cari ilmu senang. Apalagi di rumah ini, Masya Allah, garasi barokah. Saya teringat di masa Habib Anis dulu, rahimahullah. Dulu di masa Habib Anis itu saya punya teman namanya Haji Sumberno. Pak Haji Sumberno ini di Cijang, tempatnya Gus Dur sana. Mana rumahnya Gus Dur? Ciganjur ya. Nah di sana tinggalnya Haji Sumberno. Haji Sumberno ini punya garasi. Garasi begini, tapi lebih kecil lagi. Garasinya itu dibuat taklimnya santri. Taklimnya santri. Tapi Masya Allah yang berkunjung ke taklim situ Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Ya, saking semangatnya yang besar, pengen rumahnya itu bisa untuk ngaji. Sampai akhirnya Haji Sumberno dengan Habib Husin Mola Khaila, ya, bisa punya pondok pesantren tuh di Bogor sana ya, daerah puncak sana masih naik. Punya pondok pesantren di sana. Iya begini. Oh, ini garasi yang barokah. Sementara yang lain punya garasi cuma diisi mobil. Saya juga lihat itu garasinya salah satu artis nasional. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan bersama keluarganya. Mbak Caca Federica. Tidak bisa Caca Federica atau apa itu. Itu yang punya bubur apa, Caca bubur itu. Bubur goreng itu. Apa nah istilahnya, bubur goreng itu apa? Bubur apa? Go. Bubur go ya. Bubur goreng. Itu saya pernah ke rumahnya ibunya ya, ke rumahnya ibunya. Dia tinggal di situ. Saya kaget, garasinya kecil. Tapi begitu saya buka mewah. Ada tempat wudunya. Ya, ada karpetnya. Ternyata garasi itu jadi tempat TPA. Terstruktur TPA-nya. Ya, TPA yang cakep bukan cuma ngajar-ngaji, ngajar macam-macam. Ngajar ilmu yang manfaat. Masya Allah, sudah ketemu sama orang cari ilmu, yang punya rumah juga suka ilmu, dan saya juga suka ilmu. Ya, berarti ini kan tidak bertepuk sebelah tangan. Yang di luar sana nggak usah dianggap juga. Yang di luar sana lebih suka lagi. Walaupun nggak di garasi, di pinggir jalan pun mau. Ya demi cari ilmu. Cuman beda. Yang di sana mohon maaf, yang di sana usia semakin nambah, yang di sini usianya anak-anak, betul ya? Yang di sana kan usianya kan nambah ya, jadi kok nambah itu bagus atau gak bagus? Saya mau kasih rahasia nih, dah sama-sama usianya nambah kok. Sebetulnya ini yang muda-muda ini kadang sok gaya, saya anak muda, tak kasih tahu ya, usiamu dan usiaku sama. Bingung. Usia kita semua ini sama, cuman beda tanggal lahir gitu aja.
Ya kan memang betul, kan bedanya beda tanggal lahir. Jadi usianya beda? Enggak, usianya sama. Cuman tinggalnya di muka bumi beda-beda. Ya, kita lahirnya sebagai ruh sama. Ruh itu diciptakan sekali ciptaan kun fayakun. Sama. Nah, cuman ruh itu kan jalan. Ada yang landing ke muka bumi lebih awal, maka dikatakan itu lebih tua. Lebih tua di mana? Ya saat di muka bumi, tapi ternyata di alam arwah sana dia lebih muda. Kenapa? Turunnya ke bumi lebih dulu, berarti di sana umurnya lebih pendek. Paham? Yang meninggal di sini duluan, berarti umurnya di barzah lebih panjang. Jadi kalau di total umurnya sama atau enggak sama? Sama. Makanya jangan sok muda, cuman beda kulit. Roh kita ini sama semua. Jadi bapak-bapak yang di luar sana jangan khawatir, rohmu masih muda. Makanya jangan tua-tuakan dirimu. Saya anak muda. Bapak ini udah tua. Kalau mau tahu wujud asli saya, nanti ketemu di surga. Tepang gantengnya aku. Makanya di surga itu nggak ada perbedaan usia. Penghuni surga itu tingginya sama. Situ nadirok 60 lengan, kurang lebih 45 meter atau 40 meter. Insya Allah. Tinggi atau nggak tinggi? Tinggi. Umurnya rata-rata 33 tahun. Alhamdulillah 1 jam lewat, padahal janjinya tadi pengajiannya sebentar. Tapi pengajiannya sebentar saja ya. Siap. Yang ngomong siapa? Saya. Tambah dikit boleh? Ya belum ngaji kok. Baru mokor dima ini baru mulai masuk. Baru mulai masuk. Jadi yang punya rahasia jagan raya Allah Ta'ala sama Allah diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita mau sukses nanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti semua ajaran Nabi itu informasi kesuksesan atau bukan? Informasi kesuksesan. Berarti kalau mau sukses amalkan seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW. Mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, ya, dan seterusnya. Nah, ini salah satu yang penting dan sekarang banyak diabaikan. Tadi ada yang WA saya, tidak semua WA itu sempat saya buka dan tidak semuanya sempat saya jawab. Ini di antara yang sempat saya buka dan sempat saya jawab. Habib, saya buka toko, tapi kok sering toko saya ini rugi. Gimana caranya biar dagangan saya laris? Saya minta amalan, Habib, biar dagangan saya laris. Jawaban yang muncul dari saya itu tadi ya begini. Perbanyak mendoakan orang tuamu, insya Allah laris daganganmu. Gak lama kemudian WA saya dijawab dengan tangisan. Memang selama ini saya kurang perhatikan orang tua saya, terima kasih nasihatnya. Tuh. Orang tua ini kunci sukses dunia akhirat. Saya tuh sangat heran ya. Mohon maaf. Jazakumullah khairan atas penghormatan antum semua. Tadi saya datang, hampir semuanya berdiri. Dan hampir semuanya itu minta pengen salaman sama saya. Ada yang cium tangan, ada yang cium pipi, ada yang cium kening. Untung gak cium yang lain-lain. Akhirnya saya bisa mengatakan, jaga jarak. Betul kan ya? Tapi coba kalau yang datang bapaknya, bangun gak? Bangun enggak? Kamu duduk di sini lihat ayahmu datang. Kamu keluar nyambut atau oh bapakku? Yang mana? Betul kamu muliakan ustaz, kiai, habib bagus. Tapi kalau kamu enggak muliakan bapakmu ya kurang ajar kamu. Saya memuliakan ustaz, habib, kiai bagus. Kalau saya enggak muliakan ayah dan ibu saya kurang ajar saya. Saya ngomong kamu-kamu ada yang kritik. Fit, kok kamu-kamu terus ngomong saya gitu. Yo, saya.
Saya pakai kamu itu maksudnya biar rontok kroso gitu ya. Itu ngomong ke diri saya sendiri. Paham? Zaman sekarang ini aneh. Bagus, cari habib, cari kiai, cari ulama, minta doa, bagus. Lawan Sayyidina Umar yang minta doa sama Nabi Muhammad SAW, Rasulullah minta doa sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagus, itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang tuanya enggak dimintain doa kan ya aneh. Yai, doakan saya yai. Orang tuanya jalan tiap hari ketemu di rumah belas enggak dimintai doa. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Makanya paling penting itu kita dalam hidup ini diantaranya adalah memuliakan orang tua. Ya minimal habis sholat Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbighfirli waliwalidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terakhir, belum selesai, 1 jam 10 menit. Ya sebelum baterai mic-nya habis. Karena mic ini juga ada umurnya baterainya. Ini tadi saya bawa mic yang agak awet tapi suaranya kurang bagus. Ya agak awet tapi suaranya kurang bagus. Jadi kalau saya bawa yang bagus, mic-nya mati di tengah jalan. Kenapa? Lupa belum dicas. Jadi baterainya belum full. Dan lupa juga naruhnya di mana. Namanya juga manusia. Makanya mic harus ada cadangannya. Kalau lupa, yang diingat bisa dipakai. Kalau lupa, yang diingat bisa dipakai. Kalau lupa, yang diingat bisa dipakai. Maka harus ada cadangannya. Dan sekarang kamu amal gak punya cadangan. Masya Allah, sholat toh. Nah kalau sholatnya lupa, yang mau dipakai apa? Paham sholatnya lupa? Sholatnya gak beres, ngelamun dan lain sebagainya. Karena itu ada cadangan namanya sholat sunnah. Ada cadangan namanya qiraatul Quran. Ada cadangan namanya sodakoh. Kenapa udah sholat, suruh sedekah, cari ilmu, baca Al-Quran dan sebagainya. Biar kita punya cadangan amal yang banyak. Ikhwani rahimakumullah. Terakhir kita kembali ke masalah ilmu tadi. Jadi malaikat diperintahkan sujud pada Nabi Adam. Mohon maaf bapak-bapak, kenapa saya ngomongkan ilmu, karena ini yang hadir anak-anak muda ini dari 5 pondok pesantren. Berapa? 4. Dari 4 pondok pesantren. Iya, 4 pondok pesantren ini wakil-wakilnya. Saya ini dulu dibisikin sama setan. Sampai sekarang sih, enggak cuma dulu. Namanya setan itu kan enggak pernah berhenti bisikin manusia sampai akhir usia. Betul kan ya? Makanya jangan sok merasa sekarang aku gak dibisikin setan, ngawur loh. Ya itu termasuk bisikan yang berasal dari setan ketika engkau merasa tidak dibisikin setan. Paham ya? Nah waktu saya ini dibisikin setan begini. Cari duit yang banyak, cari duit yang banyak, kerja, cari duit yang banyak. Ngapain pengajian, ngapain cari ilmu, ngapain pengajian, ngapain cari ilmu. Cari duit yang banyak, nanti itu susah gak punya duit, itu susah gak punya duit. Setan. Padahal saya itu statusnya pencari ilmu. Paham ya? Statusnya pencari ilmu. Alhamdulillah saya lawan setannya. Aku mau cari ilmu dan kerja. Aku mau cari ilmu dan kerja. Seperti Nabi Muhammad SAW. Aku mau cari ilmu dan kerja. Mau cari ilmu dan kerja. Cari ilmu dan kerja. Setannya bisikin. Kerja. Saya jawab. Cari ilmu. Akhirnya kirim. Setan kirim manusia. Bisik-bisikin, kamu ini gak bantu orang tua, sibuk cari ilmu, sibuk cari ilmu, kapan kamu bantu orang tua, dasar anak gak perhatian sama orang tua. Saya jawab, aku perhatian sama orang tuaku, karena aku akan carikan pahala yang banyak untuk orang tuaku. Kalau harta itu cuma nyenenginnya di dunia, tapi kalau ilmu dunia sampai nanti jannah. Dan pasti aku akan cari duit untuk orang tua, pasti, tapi sekarang lagi belajar mencari ilmunya, biar nanti cari duitnya benar. Orang sekarang cuma mikir cari duit yang banyak, gak cari duit yang benar. Akhirnya duitnya banyak,
tapi enggak benar. Akhirnya hidupnya enggak pernah benar. Akhirnya tempatnya nanti tempatnya enggak benar. Na'udzubillah min. Hasilnya saya tekun cari ilmu, walaupun belum tekun seperti tekun-tekunnya ulama, tapi alhamdulillah tekun cari ilmu. Hasilnya enggak usah pakai ngomong lagi. Sekarang saya duduk di mana? Di sini. Saya enggak kenal beliau. Pak Abdul Aziz enggak kenal. Saya kenalnya Pak Fatur. Dulu Pak Fatur saya juga enggak kenal. Saya kenalnya sama Masjid Raya Bintaro Jaya. Betul kan ya? Dari situ banyak orang di Bintaro dan sekitarnya kenal saya. Kenal saya. Dulu yang di Bintaro Jaya enggak kenal saya. Dulu sampai ujungnya ternyata dulu saya itu cari ilmu terus gantikan khotib yang berhalangan. Saya gantikan khotib berhalangan. Lama-lama akhirnya dikenal. Kalau ada khotib enggak datang, panggil novel saja. Siap menggantikan. Terus begitu sampai sekarang. Berkat ilmu ini alhamdulillah bisa jadi manfaat untuk orang banyak, untuk saya dan orang banyak. Makanya kalau kita pegangan ilmu, jangan khawatir, Allah akan letakkan kita di tempat seperti Allah letakkan Nabi Adam alaihissalam, jadi khalifahnya Allah Ta'ala di muka bumi. Semua akan diperintahkan untuk melayani kita. Terakhir saudara-saudaraku, karena udah malam, ini jam berapa sekarang? Jam 10. Nah, ini saatnya kita akhiri. Satu pesan saya, jadilah orang yang bijak, berbicara yang bijak. Saya ngomong ke diri sendiri ya, berbicara yang bijak. Kalau dengar apapun, disikapi dengan sikap yang bijak. Jangan pernah menyalahkan orang, mencaci orang, memaki orang. Kalau ada orang yang berbuat salah, maka maafkan. Kalau engkau bisa nasihati, maka datang dan nasihati. Tapi jangan perbincangkan kesalahan orang di hadapan orang lain, karena tak akan membawa manfaat. Yang ada hanya akan membawa permusuhan demi permusuhan. Satu kaidah dalam dakwah, kalau engkau melihat kemungkaran tapi kamu tidak bisa merubahnya, maka rubahlah dengan doamu. Kan begitu ya? Kalau kamu melihat kemungkaran, kalau kamu rubah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi, maka jangan kamu rubah. Jangan kamu rubah, tapi ingkari dalam hati. Contoh, suami. Ya, suami. Enggak mau sholat subuh. Istri mengingatkan, bagus atau enggak bagus? Bagus. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Tapi istri ini paham, suami ini kalau diingatkan marah. Kalau diingatkan marah. Kalau udah marah ngomongnya ngawur. Orang yang tidak sholat karena malas, itu hukumnya fasik. Enggak murtad, hukumnya fasik. Orang yang berbuat dosa besar. Tapi kalau kemudian karena dia marah, dia ngomong sama istrinya, sholat itu tidak penting. Sama saja mengatakan sholat itu tidak wajib. Aku mau sholat, gak sholat, urusanku. Bahaya itu omongan. Itu bisa menyebabkan orang itu kufur, bisa menyebabkan murtad. Maka kalau tahu watak suaminya seperti itu, gak usah diingatkan, tapi didoakan. Ingatkannya caranya bagaimana? Sholat saja di sampingnya, selesai. Dia akan paham, oh istriku sholat. Itu kan juga mengingatkan, gak harus pakai kata, pakai sikap yang indah dan ucapan dalam hati. Nah, yang model begini akhir zaman banyak orang gak paham. Seakan-akan setiap hal yang gak baik itu harus dijelaskan dengan ucapan. Ya harus dimarahin dengan ucapan. Padahal gak semuanya seperti itu. Harus dilihat dulu. Contoh misalnya, ada orang buang sampah sembarangan. Bagus atau jelek? Jelek. Kalau kamu ingatkan dia marah terus ngajak berkelahi, bagus atau jelek? Jelek kan? Mana yang lebih jelek? Buang sampah sembarangan atau berkelahi?
berkelahi. Maka kalau tahu wataknya tadi dikasih tahu marah, nanti ngajak kamu berkelahi, maka lebih baik enggak usah kamu ingatkan, diamkan saja. Cara mengingatkannya, ambil sampah tadi dan kamu yang membuangkan, sehingga dia nanti akan belajar lama-lama. Jalan semuanya. Nah, itu namanya bijak. Hakadza walakum minkum. Dan tolong untuk ibu-ibu yang menyaksikan tayangan ini dimanapun antum berada, segera bayar hutang puasanya, karena sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Salam untuk pemirsa YouTube. Ini yang nonton kan 1000 orang nih. Saya lagi nulis buku, baru dapat bagian belakang covernya, judul dan belakang covernya. Isinya insya Allah malam ini mulai saya tulis, insya Allah. Perkiraan saya, kalau saya sungguh-sungguh, la haula wa la quwwata illa billah, biiznillah, insya Allah nulisnya 10 hari selesai. Ya, insya Allah nulisnya 10 hari selesai. Berarti kira-kira Ramadan insya Allah terbit. Ya, insya Allah terbit. Harga bukunya Rp100.000. Insya Allah kalau nggak naik. Kalau nggak naik, insya Allah Rp100.000 perkiraan saya. Dan buku itu akan saya buat premium yang bagus, insya Allah. Itu cita-cita. Judulnya solusi. Judulnya solusi. Saya mau nanya, butuh solusi nggak? Butuh solusi nggak? Ya beli bukunya. Semua orang butuh solusi. Betul ya? Nah, nanti kalau bukunya terbit, beli bukunya. Dan insya Allah saya akan buat pengajian khusus buku itu nanti di MRBJ, Masjid Raya Bintaro. Oke ya, insya Allah nanti launchingnya, salah satu launchingnya Ramadan. Kalau memang pas saya ceramah di MRBJ pada terawih atau apa nanti ya, akan saya launching di situ, insya Allah. Nah, mudah-mudahan ada yang beli langsung 1000 eksemplar, ada yang beli 2000 eksemplar ya, dibagi-bagi pada orang-orang yang minat sama ilmu. Niatnya yang besar, ya niatnya yang besar. Jazakumullah khairan wa minkum. Mari kita bersama-sama berdoa bareng-bareng saya, tirukan saya ya. Insyaallah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. أجمعين. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. ولوالدينا. وارحمهما. كما ربيانا. صغارا. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. وارحمهما كما ربياني صغيرا. وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. كان دعاء سيا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم يا الله أغفني kedua orang tua kami. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni pula kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah. Muliakan orang tua kami ya Allah. Bahagiakan orang tua kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirat. Jadikan orang tua kami tenteram dunia, tenteram akhirat. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirat.
jadikan orang tua kami mendapat derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Ya Arhamar Rahimin, jadikan setiap kali orang tua kami memandang kami merasakan kenikmatan. Jadikan setiap kali orang tua kami mendengar suara kami merasakan kenikmatan. Ya Arhamar Rahimin, jadikan kami anak-anak yang enak dipandang orang tua kami, anak-anak yang teduh dipandang orang tua kami, anak-anak yang menyenangkan ketika dipandang orang tua kami. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami, maafkan salah-salah kami kepada ibu bapa kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, tolong jadikan orang tua kami ridha kepada kami, ya Allah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami, ya Allah, sehingga Engkau pun meridhai kami semua, ya Allah. Di malam hari ini kami tengadakan tangan, ya Allah, terkhusus untuk putra putri kami, ya Allah, teruntuk anak keturunan kami, ya Allah, ila yaumil qiyamah, ya Allah. Tolong lindungi anak keturunan kami, ya Allah. Selamatkan anak keturunan kami, ya Allah. Jadikan anak keturunan kami selamat dari bencana dunia dan bencana akhirat. Selamat dari musibah dunia dan musibah akhirat. Selamat dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia hingga akhirat. Ya Arhamar Rahimin, jadikan anak-anak kami menyentuh hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan putra-putri kami hidup rukun, hidup bahagia, hidup tentram, hidup senang dunia akhirat, ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, dekatkan anak keturunan kami dengan kami, dan dekatkan kami dengan anak keturunan kami di jalanmu selalu, ya Allah, sampai kami kelak bertemu di surgamu, ya Arhamar Rahimin. Bahagia di surgamu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Maha Pengasih, ya Allah, ya Maha Penyayang, ya Allah, ya Maha Mendengar doanya orang-orang yang berdoa, ya Allah, ya Maha Mendengar doanya orang-orang yang memohon, ya Allah, ya Karim, ya Wahab, ya Akram al-Akramin, ya Ajwal al-Ajwalin, ya Allah, tulabnak, ya Rab, rajawnak, ya Rab, nas'aluk, ya Rab, undu'uni asladim lakum, fada'awnak ma'amadzana, ya Arhamar Rahimin. فاستجب كما وعدتنا يا الله، فاستجب كما وعدتنا يا الله، ويا الله وارض عنا يا رب، وعن والدينا وعن أولادنا وعن أزواجنا وعن ذريتنا وعن أصحابنا وعن أحبابنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا. اللهم ارض عنا وعنهم أجمعين يا أرحم الراحمين. يا ربي يا كريم، اللهم ارزقنا نظر إلى وجهك الكريم ونظر إلى وجه حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من المحبوبين عندك ومن المحبوبين عند سيد المرسلين وأولياء الصالحين. اللهم قربنا إليهم وقربهم إلينا. اللهم قربنا إليهم وقربهم إلينا. اللهم اجعلنا في صفوفهم يا رب. اللهم اجعلنا في صفوفهم يا رب. يا أولياء الله عينونا، يا أولياء الله عبدونا، يا أولياء الله عينونا، يا أولياء الله عبدونا. اللهم ادفع عنا وعنهم البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا ما أوسعت ربي، يا ما أوسعت ربي، يا رب، يا أكرم الأكرمين، أسألك يا رب بوجهة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه ومن وتابعين وتابع تابعين والأولياء الصالحين وأجدادي أكرم الأكرمين، اكرم في حاجاتنا وحاجة الحاضرين الأنظرين يا مجيب السهالة والجمالة والرضا والعناية. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك لك، وأنت لم تكن عبيدك حقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يسر كل عسير ويجبر كل كسير ويصلح كل فريق ويمغني كل فقير ويقوي كل ضعيف ويمأمن كل خائف. يسر علينا كل عسير، 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 فالتيسير العسير عليك يسير،
Fatayin sul asir alaika yasir. Fatayin sul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayan wa tafsir. Hajatuna ilayka kathir. Wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nas'aluka ya Rabb. Ikdi hajatina wa hadirin an qarib. As-sahala wal jamala wal rida wal inayah. Wajal hadal bayt ma'mur bil khairat wal nafahat wal asrar wal barakat. Wajal sakinihum an dakhal fi min khair ibad. Warzuqna warzuqhum jami'an arzaqan kathira tayyibah. Mubarakan fih bin nidak nurah wa syurga. Malutuf afis dan salamah. Wal taufiq wal hidayah wal rida wal inayah. Warzuqna jami'an umran tawilat fi tu'alik ya arhamar rahimin. Ma'al afiat tam al-daimah. Wahusna al-khatimah inda al-mu'tada kuli dhalik al-hadiniyah. Wala kuliyat al-salihat al-jami'at al-nafi'ah. Wa'ala mana wa sayyidi wa habibi alih. Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW al-Fatiha. Surat al-Fatiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf, insyaallah barokah. Dan untuk kawan-kawan, kita cukup jabat hati, enggak pakai jabat tangan. Lihat jabat hati malam ini, enggak jabat tangan. Insyaallah berkah untuk saya dan semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sami-sami.